Hai, jumpa lagi dengan saya, Iwan dari Ajuka Kopi. Dan jangan lupa, ini adalah channel saya juga, namanya Sultan KB. Jadi, bila Anda ingin mensubscribe, itu seluruh saya sangat berterima kasih sekali. Dan kali ini yang saya ingin cerita adalah mengenai pasar ya. Kalau di Medan itu mungkin agak lucu kedengarannya, karena banyak pasar di jalan dan mungkin tidak mudah bagi orang-orang yang di luar kota Medan atau di luar kota Sumatera Utara itu untuk memahami maksud dari apa yang terjadi dalam benak orang dipikirkan. Jadi misalnya pernah kejadian waktu saya masih muda, waktu baru menikah dengan istri saya. Jadi hobi saya adalah nyupir. Nyupirin bibiknya istri saya. Jadi setelah dari Siantar, kita lanjut ke kota Medan. Jadi saya diajak ke pajak sama nenek saya, makcik saya, dan saya pun ikut aja. Wah, nanti ke pasar ini. Dan muncul, loh kok ini nih lagi pasarnya? Kenapa nggak di sana aja tadi? Padahal tempatnya sama. Tapi rupanya pasar itu adalah nama jalan, adalah jalan. Jadi misalnya, wah nanti ke pasar 1, pasar 2, pasar 3, pasar 4, pasar 5, banyak kali pasarnya. Tapi yang ada dalam nyatanya adalah itu juga, lokasi sama, di dekatan itu juga. Jadi mungkin Anda yang belum paham dengan kota, dengan istilah-istilah di Medan, pasar itu adalah pajak. Dan pasar itu adalah jalan. Oke, guys, jangan lupa subscribe dan nikmati kami ya. Bye.